Halo guys, selamat datang di channel YF Gaming. Kali ini kita akan upgrade season 17 ya guys. Yuk kita lihat apa aja sih skinnya di season Royal Pass 17. Dan ini adalah skin yang ada di musim season 17. Kalian akan mendapatkan skin seperti ini. Dan ini adalah skin yang ada di Royal Pass yang untuk upgrade ya. Berikutnya, ini adalah tema dari season Royal Pass. Ini adalah video gitu. Bisa gerak cuy, keren banget. Keren banget cuy. Selamat datang di Royal Pass season 17. Kalian akan mendapatkan skin tas, helm, skin Uji, dan skin M16. Runic Power, temanya Runic Power ya guys. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung upgrade aja ya guys, yang 600 UC. Oh, animasinya keren guys, sumpah. Oh, keren banget sih skin Uji. Ayo guys, kita review apa aja sih skin di season Royal Pass 17 ini, apakah bagus atau tidak. Yang pertama itu kalian akan mendapatkan skin Faceless Clone untuk yang berbayar ya guys. Yang untuk upgrade, dan di bawahnya lagi kalian akan mendapatkan skin Uzi. Keren banget sih ini skin Uzi. Oh, ini skin favorit gue sih kalau buat Uzi. Next levelnya, di level 5 kalian akan mendapatkan skin topeng yang satu set dengan bajunya Faceless Clone. Next level, di level 10 kalian akan mendapatkan ornamen. Next levelnya, di level 15 kalian akan mendapatkan avatar Royal Pass season 17. Next level 20, untuk yang gratisan kalian akan mendapatkan emote. Dan untuk yang upgrade kalian akan mendapatkan skin helm. Bagus sih, ini adalah skin emote nya ya guys. Next level, di level 25 kalian akan mendapatkan emote seperti ini, yang untuk upgrade ya guys. Next level, di level 30 yang upgrade kalian akan mendapatkan skin granat seperti ini. Skin granatnya bagus sih, dan skin parasut di gratisannya kalian akan mendapatkan skin parasut. Next level 40 yang upgrade kalian akan mendapatkan skin pesawat seperti ini ya guys, diamond. Wah, keren banget sih ini skin, bagus. Next levelnya, di level 50 kalian akan mendapatkan
mendapatkan skin sambit yang untuk upgrade ya. Bagus sih skinnya. Dan untuk yang gratisan kalian akan mendapatkan skin Vector Steel Terror. Wah, keren banget sih. Next levelnya itu di level 55 kalian akan mendapatkan Bingkai Avatar Royal Pass Season 17. Next levelnya ke level 60 kalian akan disuruh pilih mau pilih yang skin atas atau bawah. Kalau menurut saya sih, saya milih ya skin ini baju ini yang ada sayapnya biar kelihatan baju parao gitu loh, walaupun bukan baju parao sih. Keren banget sih ini, saya gerak semua. Next level di level 70 kalian akan mendapatkan skin tas. Bagus sih skin tasnya, menurut kalian gimana? Next level di level 75 kalian akan mendapatkan Avatar Guardian Armor. Next level di level 80 kalian akan mendapatkan emote seperti ini. Wah, keren banget sih, bisa ngelok gitu, keren. Asik, keren banget cok. Di next level di level 90 kalian akan mendapatkan skin M16. Menurut saya sih skin ini nggak begitu bagus ya, karena dari segi warnanya kurang terang gitu, kurang terlihat gitu, jadi biasa aja sih. Next level yang, nah sekarang skin level 100. Wah, keren banget sumpah. Wah, keren. Cobalah sekali lagi. Keren banget bisa kayak gitu ya. Menurut kalian di Royal Pass Season 17 ini skin-skinnya bagus-bagus atau enggak sih? Silakan komen di kolom komentar ya guys. Keren banget sumpah cok. Menurut saya sih worth it sih buat upgrade season Royal Pass 17 ini, karena kalian akan mendapatkan 3 skin metik sekaligus, jarang-jarang tension baik cok, biasanya enggak. Wah, bagus sih. Bagus banget. Oh iya guys, jangan kemana-mana ya guys, soalnya kita akan melihat skin apa aja sih di musim season 17. Kalian akan mendapatkan skin apa aja. Oke, kita keluar dulu. Klik musim season 17. Di tier gold kalian akan mendapatkan skin seperti ini. Di tier platinum kalian akan mendapatkan topengnya. Di tier diamond kalian akan mendapatkan skin AWM, jadi nggak buluk-buluk amat, nggak hitam putih. Di tier chronic seperti biasa kupon doang. Di tier S seperti biasa kalian akan mendapatkan skin parasit season 17. Di tier crown seperti biasa kalian akan mendapatkan bingkai conqueror. Sekian, terima kasih. Jika suka dengan video ini, like, comment, and subscribe ya guys.